Saya rasa semua orang pernah nampak benda ni kat dinding ataupun kat ceiling kita. Adakah ini habuk saja ataupun tik cicak? Kita tengok dulu ke dekat bawah mikroskop. Mikroskop baru yang saya guna ni jenis 4K punya. So, saya harap dia punya gambar tu akan lebih cantik daripada mikroskop sebelum ni yang saya pernah try. Okay, kita tengok eh. Saya bawa ni. Okay. Alright, bentuk leper je macam biji timun. Kita try pecahkan. Kopek, saya tarik jap. Pecahkan. Oh, tersiat. Nampak tak? Dia bukan tai cicak. Dia macam kepompong. Ada something dalam tu. Tapi ini dah tak ada lah benda ni. Dah kosong, dia dah keluar. Kepompong ataupun sarung dia ni dibuat menggunakan habuk dan benang. Kalau kita tengok dekat-dekat kan, nampak tak? Banyak habuk dan benang yang bersimpul-simpul kat situ. Binatang apa ni? Binatang ni namanya Kamitetep. Itu kalau orang Melayu panggil lah. Kalau bahasa Inggeris, dia ada banyak spesies tau. Cuma yang kita kat rumah kita biasa ni, dia jenis ada macam kepompong kat belakang tu, macam siput kan. Tapi dia buat kepompong belakang dia, dan dia bawa kepompong tu berjalan-jalan kat mana-mana kat rumah kita. Kalau bahasa Inggeris, dia panggil case bearing cloth moth. Ataupun kalau kita translate direct lah, maksudnya apa, rama-rama baju, rama-rama pakaian yang ada bag kat belakang dia, ada case kat belakang dia. Tu. Tapi kita panggil kami tetep. Saya puas cari dekat rumah saya ni, yang ada tinggal sikit-sikit ni hanyalah ada punya kepompong. Saya tak jumpa lagi yang hidup. Sebab bila saya lepas pindah rumah sini, saya pasang aircon, dah mula start guna aircon, jadi udara tu agak kering lah. Bila kering, hama ataupun kami tetep ni dia tak suka. Dia tak boleh survive. Tu yang kurang dah kat rumah saya. Tapi saya jumpa dia punya kepompong je. Satu malam tadi, saya perasan jalan-jalan tu, saya ternampak ada yang hidup. Lepas tu saya tu tangkap tau. Yang saya tangkap ni yang dah jadi rama-rama, tapi dia dah mati. Malam tadi saya tangkap, dia hidup lagi. Dah saya tutup sini, tak buat lubang, dia mati pula. Saya ambil jap. Letak situ. Kita pergi dekat mikroskop kita. Tengok. Ni bentuk dia. Dia kecil je. Berapa milimeter je saiz ni? 3-4 milimeter je kot. Tu bontot belakang dia tu, abdomen dia. Dia kalau mengawan pun memang lalu situ lah. Standard serangga biasa. Ini sayap dia, dan saya nak pusing yang kejap, saya nak tunjuk muka dia, mulut dia. Mulut dia tak kompleks sangat. Sebabnya dia tak gunakan pun dia punya mulut. Rama ni, dia tidak menggigit. Dia tak makan pun. Bila dia dah keluar daripada kepompong tu, dia jadi rama-rama yang kecil ni, dia akan terus mengawan. Yang betina akan terus keluarkan feromon ataupun bau. Lepas tu jantan datang, dia tu mengawan. Bila mengawan, dia pun bertelur dalam 50 biji telur dekat tempat yang ada fiber kain. Sebab larva dia boleh hidup antara 2 minggu hingga ke sebulan, tak silap. 2 minggu ke 40 hari, lebih kurang lah. Tengoklah, saya mungkin saya punya info salah. Tapi dia tempoh lama ni dekat larva. Sebab larva tu dia akan kerja duk makan-makan-makan je. Dia akan makan fiber. Dia ada banyak spesies. Ada spesies yang dia tak ada kepompong kat belakang tu. Dia just macam ulat dia. Dia jalan-jalan-jalan duk makan kain. Tapi kat sini, kat Malaysia ni, kebanyakan yang kita nampak jenis yang ada kepompong punya. Jenis apa? Case bearing cloth moth. Itu kita punya kat Malaysia lah. Masa dia kecil, dia boleh menggigit. Masa dia kecil ada larva tu kan. Dia kalau berjalan kat sini, kalau kita biarkan, dia boleh gigit. Dan gigitan tu agak sakit. Saya tak pernah kena. Saya tak tahu pun saya pernah kena ke tak. Sebab ini pun info, sebenarnya info baru untuk saya. Dia boleh gigit dan dia akan tinggalkan bulu dia dekat gigitan tu. Bulu tu akan macam beracun lah. Itu akan buatkan dia punya kesan gigitan tu sakit lama. Kalau nak basmi kami tetep ni, kita spray dia akan matilah. Tapi kalau boleh, kita tak payah nak gunakan bahan kemikal sangat. Tak elok. Sebab kita pun kalau duk layan bahan kemikal ni, tak elok untuk badan kita kan. Jadi kalau nak basmi secara organik, kita pastikan rumah kita tak sesuai dengan kami tetep ni. Contoh, kalau kawasan kita tu lembap, dia suka. Dia boleh tahan suhu yang panas. Jadi kalau bilik tu terperap lama, haba panas tinggi apa, dia boleh survive. Jadi pastikan kita punya bilik ke apa tu kurang lembap. Selalu bersihkan rumah kita, vacuum selalu. Sebab bila kita vacuum selalu kat kapet ke apa, kita akan sedut telur-telur dia. Kalau dia ada larva, dia berlarva dia pun akan tersedut. Dan bila habuk tak ada rumah kita, dia punya makanan tak ada. Sebab dia makan banyak fiber-fiber organik ni. Baju-baju kita, kita punya rambut dia makan. Lepas tu pula kalau ada sarang lebah kat atas rumah kita tepi tu kan, dia makan juga. Sebab dia, sebab sarang lebah ni berbenang fiber yang organik, dia makan. Bila rumah kita tak lembap, bukanlah nak kata semua rumah kena ada aircon.
Kalau boleh itulah, jangan bagi rumah kita lembap lah. Pastikan ada air circulation yang baik, udara mengalir dengan baik, dia akan okey lah. Kurangkan habuk rumah kita, selalu vacuum, selalu sapu. Kalau atas ni ada sawang-sawang tu kan, buang sawang tu, dia akan kurang. Dan kalau kita punya tingkap-tingkap tu selalu terbuka, kalau rumah kampung ke apa kan, biasanya rumah kampung banyak lah. Rumah yang kalau modern-modern yang beraircon ni kurang sikit sebab rumah tertutup. Kalau rumah kampung ke apa yang tertutup, yang terbuka tu kan, dia punya tingkap tu letak mesh, insect net tu. Jadi rama-rama kecil tu tak dapat nak masuk. Bila tak dapat masuk, tak adalah telur dia. Dia tak bolehlah mengawan dan bertelur kat rumah kita. Saya rasa tu je lah kot. Korang rasa macam mana? Segmen ni menarik tak? Sebab saya baru dapat mikroskop yang 4K ni. Dia boleh record mikroskop dengan cantik. Saya rasa macam menarik. Saya nak explore banyak binatang-binatang lain yang kecil-kecil ni. Kalau korang rasa menarik, komen. Nanti maybe next time saya akan cari binatang lain. Lepas tu saya akan study, share dengan korang. Alright, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.